Selanjutnya adalah pembuatan dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, kita klik di create new ini, dokumen. Kemudian akan tampil menu-menu di sini. Di sini ada dokumen preset, di mana ini adalah pilihan yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Yang kita buat di sini, save preset ini, nantinya akan tampil di sini. Kemudian ada number of pages. Di sini kita bisa membuat halaman 1 sampai tak terbatas. Misal Anda membuat 10 halaman. Kemudian di sebelah kanannya ada pilihan facing pages dan master text frame ya. Facing pages ini adalah tampilan dua muka, halaman dua muka ya, kiri dan kanan, yang berhadapan langsung. Kemudian ada master text frame, ini hanya per halaman, satu muka halaman ya. Kemudian ada page size. Kalau dari defaultnya ini ada letter, legal, tabloid, A4, A3, atau kita bisa membuat sendiri, yaitu dengan mengklik custom. Kita buat di widthnya ini atau di panjang ini, misal 210 mm, kemudian di tingginya 275 ya. Kemudian orientasinya bisa kita pilih vertikal atau horizontal. Nah, di sini saya pilih vertikal. Kemudian ada kolom. Nah, kolom di sini biasanya untuk majalah itu 3 ya, 3 kolom, tapi memang ada 2, ada 2 juga. Di sini kita bisa buat 3 kolom. Kemudian ada gutter. Gutter ini adalah jarak antara kolom 1 dan kolom 2 dan kolom 3. Kemudian ada margin. Margin di sini adalah pengaturan yang berfungsi untuk menampilkan garis batas margin pada dokumen, mulai dari top ya, terus bottom, inside dan outside ya. Inside ini left, outside ini adalah right atau kanan ya, sebelah kanannya ya. Inside sebelah kiri ya. Kemudian kalau kita klik more option, kita akan lihat ada bleed dan slug ya. Bleed ini adalah garis batas yang biasanya digunakan sebagai garis panduan saat kita bekerja. Tampilannya itu akan melebar keluar dari area kerja ya. Kemudian ada slug, adalah area yang dimana kita bisa membuat komen, yang nantinya slug ini adalah tidak di print karena memang nggak bisa di print. Kita bisa isi dengan misal bleed-nya 3 ya. Oke, kita klik OK kalau sudah. Nah, ini adalah area kerja yang kita tadi buat, 2110 210 mm kali 27,5 mm ya. Nah, ini adalah bleed yang saya katakan tadi, adalah bleed. Kemudian ini adalah margin. Ini margin topnya, ini margin top, ini margin left atau kiri, kemudian ini adalah margin kanannya atau outside, dan ini adalah margin bottom, bawahnya ya. Kemudian ini adalah kolom yang kita tadi buat, ada 3 kolom ya, 1, 2, 3, dan ini adalah gutternya ya, jarak kolom 1 ke kolom 2, kolom 2 ke kolom 3 ya. Oke.